Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Reski and I'm Mimi Carmilla. Jadi hari ini kita akan membuat brownies, tapi kita mau beli bahan-bahannya dulu. Jadi kami beli bahannya di toko Sinar Manis. Hari ini kita akan bikin brownies dua rasa, satu yang Black Forest dan coklat original. Toppingnya nanti kita akan pakai whipped cream dan parutan coklat batang. Sekarang kita sudah dapat semua bahan. Sekarang kita mau ulang dulu. Mulai untuk step pertama, kita kocok telurnya sampai mengembang. Jadi telurnya sudah mengembang. Selanjutnya kita masukkan tepung brownies. Sekarang kita mix semua bahan sampai semuanya tercampur rata. Kita mix sampai adonannya mengembang.
sambil menunggu panci panas, kita oleskan minyak ke loyang supaya nanti adonan tidak melengket. Panas, sekarang kita masukkan adonan. Kita masak kira-kira 30-35 menit. Jadi sambil menunggu browniesnya matang, kita akan bikin topping. Toppingnya whipped cream. Jadi sekarang browniesnya sudah matang, tinggal kita hiasi pakai whipped cream dan kita taburi parutan coklat batang.